dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 57 Tahun 2022 yang terbit pada 18 Mei 2022, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung memastikan seluruh pengguna jasa kereta api telah mematuhi protokol kesehatan dengan baik. KAI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ketentuan persyaratan perjalanan kereta api, dan KAI Daop 2 Bandung terus konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan bagi penumpang kereta. Medcom.id, a part of Media Group Network.